cabangnya sudah lumayan besar, percabangan dari bahan baja roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel saya, Hati Bumbur Dongkel. Pada kesempatan video kali ini saya akan program awal pembentukan dari jenis bahan bonsai loa. Ya, seperti ini bahan bonsai loanya. Ini akan saya proses pembentukan. Bahannya agak terlalu bagus, bahan yang sederhana sekali. Ya, seperti ini. Oke, sebelum saya melakukan proses pembentukan, terlebih dahulu saya akan buang ranting-ranting yang tidak terpakai ini. Ya. Nanti seperti apa bahan yang sederhana ini? Kalau sudah saya program pembentukan, nanti langsung aja saya akan proses awal pembentukan dari bahan bonsai. Seperti ini, setelah saya buangi percabangan yang tidak terpakai, tinggal proses firing aja. Ya, masih tetap yang saya pakai kawat bekas yang sudah terpakai, karena sangat banyak sekali kalau tidak dimanfaatkan. Ya. Oke, langsung aja saya akan proses pengawatan atau wiringnya. Oke, Mas Bro, akhirnya selesai juga proses pengawatan atau wiring dari jenis bahan bonsai loa. Ya, seperti ini, biarpun dari bahan yang sangat sederhana, hasil buruan sendiri dari bahan bonsai loa ini. Biarpun sederhana, kalau sudah di program pembentukan, rupanya sudah terlihat makin antik sekali dari yang sebelumnya. Ya, seperti ini hasil akhir. Oke, Mas Bro, video kali ini cukup sampai di sini. Ya, terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini.
jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan tips atau inspirasi dari saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bocemania.